kembali semangat lagi dan bisa dimakan ya hidangannya karena sudah diberikan. Dan harapannya teman-teman sudah bisa fokus lagi, sudah perhatikan kembali rupiah lagi, karena kita akan mulai di sesi kedua. Tadi kita sudah mengikuti acara seminar ini di sesi satu, yaitu tentang pengenalan ke masalah jodohnya siapa gitu. Atau bagaimana kita bisa memilih jodoh sesuai dengan kriteria yang Allah kasih kepada kita. Nah sekarang sudah harus kita move on dari sesi satu ya. Kita kembali ke sesi kedua, di mana kita akan menghadapi kenyataan teman-teman bahwa yang namanya cinta itu tidak selalu hal-hal yang romantis, tidak selalu hal-hal yang manis gitu. Tapi kita harus menyikapinya dengan serius dan realistis. Karena jika kita menghadapinya dengan apa namanya, seperti yang tadi Mbak Amira bilang ya, cinta itu bukan tentang apa sih, lucu-lucuan gitu, bukan tentang manja-manja gitu. Tapi ada hal-hal serius yang harus kita lewati bersama-sama. Nah, di sesi kedua ini temanya adalah ketika cinta menemui takdirnya, alias ketika kita sudah menemukan jodoh yang kira-kira akan menjadi pasangan kita, lalu pertanyaannya siapa kita? Nah, siapa kita itu di sini bukan masalah tentang batin saja teman-teman, bukan masalah tentang apakah orang tua, baik orang tua kita maupun orang tua dari calon pasangan kita, setuju atau tidak, tetapi apakah kita siap secara finansial? Apakah kita siap secara mental? Apakah kita siap secara perencanaan ke depan akan seperti apa dan sebagainya? Karena tadi juga saya sedikit mendengar ya tentang Mbak Almira menjelaskan melalui lagu-lagu gitu ya. Dan saya tahu teman-teman di sini sering mendengar lagu Tulus, Tulus tahu ya. Nah, Tulus pernah mengatakan seperti ini, syairnya bagus sekali dan lumayan anti mainstream. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Kayak gitu. Saya tidak apa semuanya. Tapi intinya dari situ kita bisa menangkap satu intisari bahwa ketika kita jatuh cinta dan ketika kita ingin menikah, kita harus realistis, teman-teman. Gak bisa serta-merta ya udah karena cinta kepada Allah maka semuanya diserahkan kepada Allah, tapi kita nggak ada usaha apa-apa gitu. Nah pada sesi kedua ini saya akan memanggil dua pembicara yang insya Allah sudah berpengalaman dari bidang yang berbeda-beda ya. Yang pertama saya akan panggilkan kepada Bang Akmal Syafril ya selaku pembicara pertama. Beliau adalah aktivis Indonesia Tanpa Izin. Silakan Bang Akmal dan beri tepuk tangan kepada Bang Akmal Syafril. Untuk sesi kedua ini sore ini kita formatnya ngobrol santai aja. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ditanyakan di sesi pertanyaan kita langsung aja. Oke. Gitu. Bang Akmal, saya ingin bertanya pertama-tama tentang kesibukan dari Bang Akmal Syafril itu sendiri. Di sini tertulis Bang Akmal aktif di kegiatan dia selain menulis. Saya tahu punya liberalisme yang liberalisme satu terus sama aktivis Indonesia apa aja. Nah itu kesibukannya. Alhamdulillah. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesibukan alhamdulillah sibuk dulu. Tidak usah lumayan tepat ya penulis dan aktivis Indonesia apa aja. Saya rasa kesibukan saya cuma dua itu aja. Tapi alhamdulillah luar biasa. Insya Allah dalam bulan depan akan terbit buku saya yang baru. Kemudian saya bisa setiap bulan menulis untuk majalah Dawah Islam Al-Ijtima' di rubrik Gozul Fikri. Kemudian Indonesia Tanpa Jilbab alhamdulillah sangat ramai sekali kegiatannya. Hari ini saja ada acara di Jakarta dan di Pontianak. Itu saja saya tidak datang. Di samping itu yang paling apa yang paling dekat saya urus di PJ itu adalah sekolah pendidikan Islam. Kita membuat sekolah pendidikan Islam, alhamdulillah kemarin angkatan pertamanya sudah selesai, kuliahnya September 1 November tahun lalu.
sekarang kita insya Allah akan mulai lagi bulan Maret sampai bulan Mei. Jadi itu gambaran singkatnya. Iya, insya Allah. Nah, kira-kira kalau misalnya materi pada sore hari ini dikaitkan dengan kesibukan Bang Atman, mungkin lebih melihat ke fenomena yang kemarin, yang tanggal 14 Februari tentang Valentine gitu. Dan kita tidak menafikan teman-teman bahwa di masyarakat, ya Bang Atman, itu sudah menjadi suatu apa ya, suatu penyakit umum gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Bahwa yang hanya memahami tentang dampak buruk ya di balik kegiatan atau di balik suatu momentum Valentine itu ternyata ada peristiwa masa lalu yang kelam gitu, yang melatar belakangnya. Nah, itu kira-kira gimana sih untuk menanggapi fenomena Valentine itu di masyarakat Indonesia? Ya. Valentine itu sendiri sebenarnya masalah kecil, maksudnya maksud saya begini, kita sih mulai mempertanyakan kenapa Valentine itu laku, itu yang pertanyaan besar sekali. Kalau Valentine itu sendiri, kan banyak ceritanya ya bahwa bagaimana dia berasal dari satu Valentine, dari bagaimana dari tradisi Kristen. Setelah saya selidiki, sebenarnya orang Kristen sendiri nggak tahu pasti cerita gimana, karena namanya satu Valentine itu lebih dari dua orang. Ada dua orang minimal di Itali saja. Kemudian di negara-negara lain juga ada merayakan bulan Juni, bulan Maret. Ya. Jadi sebenarnya Valentine itu cuma perayaan yang dihebohin oleh para produsen saja. Mereka hanya jualan coklat, jualan bunga, jualan kartu, jualan mohon maaf satu lagi yang sangat mengerikan juga adalah kondom. Nah, yang paling berbahaya buat saya adalah aspek pemikirannya. Aspek pemikirannya kenapa sampai kita mengkonsumsi yang namanya Valentine tadi, isu Valentine tadi gitu ya. Mungkin ini agak tepat untuk kita bicarakan nanti selanjutnya. Betul. Nah, kaitannya dengan cinta ya, Valentine itu kan intinya kemakan di mana satu hari itu membahas tentang cinta. Bahkan pada tema sore hari ini kita akan membahas tentang cinta juga, tapi agak realistis gitu ya, bisa dibilang. Karena kita sudah menuju tahap persiapan gitu. Kita ingin melihat keadaan bagaimana sih untuk mempersiapkan sehingga cinta ini bisa benar-benar terwujud gitu. Nah, menurut Ustaz sendiri sebenarnya cinta yang seperti apa sih Ustaz yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diberikan aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini yang saya katakan tadi, aspek pemikirannya dari hal yang akhirnya nyambung ke hal lain tadi juga gitu ya. Bagaimana kita memahami konsep cinta ini yang nggak tahu nih pada Allah baru hari Ahad kemarin saya bahas juga di Fisip UI acara lain dan kita membahas masalah cinta juga. Di situ saya jelaskan bahwa yang masalah kita sekarang ini adalah kita nggak paham cinta, makanya muncul ini saya sudah ledekin nih karena dalam sepekan ini misi dua kali bahasannya soal cinta atau lagi seminar pernikah. Tiba-tiba orang bilang, wah udah jadi motivator cinta. Terus itu kalimat itu pertanda kita kurang paham soal cinta. Cinta itu buat apa dimotivasi? Buat apa? Kalau Anda harus dimotivasi untuk cinta, kayaknya Anda mati. Manusia gak perlu lagi dimotivasi soal cinta ini. Gak perlu dimotivasi lagi dong, kamu belajar untuk cintai. Masalahnya kita gak paham cinta yang benar. Ada dua yang saya garis bawahi ya, yang saya lihat sebagai masalah besar. Yang pertama, kita membatasi cinta terlalu sempit. Sehingga makanya tadi saya bilang kalau kita sudah nggak punya cinta, sebenarnya kita udah mati, gitu ya. Kenapa? Karena orang hidup itu pasti punya cinta. Cinta terhadap sesuatu, bahkan Hitler pun punya cinta. Orang paling jahat di dunia pun pasti punya binatang kesayangan, pasti punya teman seperjuangan. Pasti punya sahabat, pasti punya orang yang dia sukai, pasti punya anak buah yang paling favorit buat dia, pasti punya pakaian yang paling dia suka, itu cinta juga. Dan dia punya pekerjaan yang dia betul-betul punya passion di dalamnya, itu juga cinta. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengatakan kalau seseorang bangun pagi kemudian dia nggak mikirin kondisi umatnya, berarti dia bukan bagian dari umatnya, bukan bagian dari kami, gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada cintanya. Jadi cinta itu sekali lagi nggak perlu dimotivasi. Yang masalah kedua adalah kita ini terlalu berbunga-bunga membahas cinta.
Jadi ini untuk masuk ke bahasa kita yang tepat sekali menurut saya. Tapi kita gak mau persiapkan amanah dari cinta itu sendiri. Cinta itu punya amanah. Kemarin di disipui saya ditanya, apa yang terpikirkan, kata pertama yang terpikirkan ketika disebut kata cinta, apa yang, kata pertama yang terpikirkan oleh saya. Jadi ada pada peserta nanya saya, jawaban saya adalah jihad. Kenapa? Namanya cinta itu perlu perjuangan. Kalau Anda tidak berjuang, berarti Anda tidak cinta. Nah ini yang dirusak. Ini yang dirusak oleh Valentine. Sehingga perjuangan Anda itu hanya sebatas coklat, bunga, dan cuma satu hari. Kebayang sih betapa mudahnya itu. Bukan kira-kira berakhir masa itu. Cetek banget ya, itu cetek banget ya. Apa susahnya cinta yang kayak gitu? Makanya laki-laki hidup ulang biasanya memilih cara itu. Kenapa? Gampang, pengorbanannya kecil dibanding cinta yang beneran. Cinta yang beneran gimana? Harus diwujudkan dalam pernikahan misalnya ya. Pernikahan itu gak mudah. Makanya semua pembahasan soal percintaan saya bilang absurd kalau kita gak bicara pernikahan. Karena pernikahan itu lah sebenarnya ujian yang tepat. Kalau gak ada pernikahan, gak ada ujian, gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya sama sekali. Soal laki-laki gak berpikir keras, nggak diperas potensinya sebagai laki-laki. Seorang perempuan tidak diperas juga potensinya sebagai perempuan kalau dia nggak bicara cinta dalam bingkai pernikahan. Jadi saya lihat selebrasi yang apa begitu heboh soal Valentine itu justru membuat cinta itu kelihatan kayak hal murahan, murah gampang. Gampang kok tinggal kasih bunga, kan bunga bisa berbicara, ya bunga ngapain? Mungkin banyak perempuan yang merasa terhibur dengan bunga, tapi coba dipikir lagi, apa artinya? Itu nggak sulit sama sekali. Sementara itu ada yang nanya ke saya, kemarin juga ada yang nanya ke saya, lalu bagaimana kalau laki-laki rasanya sudah siap nikah, tapi belum siap, ini itu belum siap, hasilnya belum ada, segala macam belum ada, gitu ya? Kita kembalikan kepada definisi saya tadi. Bahwa yang namanya cinta itu harus diperjuangkan. Kalau Anda merasa ingin menikah, lalu Anda sadar peluangnya belum ada. Ini bicara terutama pada laki-laki ya. Kalau Anda merasa ingin menikah, tapi rasanya ada yang kurang, uangkah, ilmukah, atau apanya ya, tapi pantatnya gak bergerak dari tempat duduk, masih diem-diem aja, masih pasrah-pasrah aja, itu berarti bukan cinta. Kenapa? Namanya cinta itu bikin Anda berdiri, gerak. Anda menginginkan sesuatu benar-benar. Makanya sisi lain dari cinta adalah cemburu. Dan cemburu bahasa Arabnya adalah giroh. Namanya giroh itu ketika melihat sesuatu yang kita diambil orang, kita yang mengambil kembali. Kalau kita cuma diem-diem aja, cuma dolong-dolong doang, marah doang, cuma bisa keki aja melihat ada awan yang diincar itu diambil orang, ya, cuma keki doang, gak bisa apa-apain ya. Itu berarti belum ada perjuangan. Jadi ini juga penting juga karena makanya saya selalu menyayangkan kalau bahasa kayak begini yang kata paling banyak muslimah. Karena yang paling perlu sekali terutama sebagai laki-laki lah yang sekarang saya lihat kurang inisiatifnya, kurang bergerak. Kalau memang disadari ada kekurangan dalam diri, kurang ilmu, kurang ilmu itu penting banget ya. Banget, nah, jangan bilang cuma uang itu justru masalah sekunder. Tapi uang pun penting juga. Tidak punya penghasilan, belum punya ini. Tapi kita nggak berbuat apa-apa ya susah. Susah, nggak ada cenderungan ya. Yang ada galau, membuli diri sendiri. Kadang-kadang update status membuli diri sendiri. Gitu. Itu kerak-kerak lain. Jadi memang betul, bukan berarti pertama-tama ikut seminar pernikah besok udah bisa nikah, begitu juga kayak gitu ya. Tapi paling enggak besok apa yang boleh terjadi? Kalau memang bilangnya udah siap, besok apa yang boleh terjadi? Apa yang boleh dipersiapkan? Kalau nggak ada yang dipersiapkan, berarti nggak ada cinta, nggak ada perjuangan, nggak ada perjuangan. Terutama laki-laki saya, terutama gitu ya. Jangan sampai nggak ada yang kita buat, nggak ada yang kita persiapkan. Lihatlah bagaimana Rasulullah menasihati para sahabat yang ingin menikah. Emang harus ada sesuatu, harus ada hartanya, harus ada sesuatu dan itu harus berusaha. Kalau perlu jual, kalau dalam bagaimana Rasulullah menasihati para sahabatnya, kalau perlu jual kayu bakar lah, gitu ya, daripada
lain. Jadi cinta itu bukan masalah tentang gombal-gombalan atau tentang pemberian coklat atau bunga. Yang sebenarnya risikonya itu sangat kecil daripada risiko atau pertanggungjawaban dari sebuah pernikahan. Nah, sekarang kita akan panggil pembicara kedua. Kita akan melihat perspektif berbeda kalau tadi dari pihak masyarakat. Yang sebenarnya di sini lagi-lagi sangat sedikit. Dan tadi sebenarnya kata-kata dari Wang Tuan juga lumayan menemuk saya. Karena kebetulan saya juga menikah, tapi sudah memoderasi acara ini. Baiklah, saya panggil pembicara kedua, dipersilakan Ustazah Binda Mariati. Ya, beri tepuk tangan kepada Ustazah Binda Mariati. Ustazah Binda Mariati ini adalah salah seorang aktivis juga, cuman mungkin beda bidang ya. Beliau memimpin sebagai Ketua Yayasan Ibu Harapan Indonesia. Boleh cerita sedikit tentang rutinitas Ustazah semasa di Yayasan Ibu Harapan Indonesia? Mungkin dipaparkan tentang kegiatan misalnya di Yayasan Ibu Harapan Indonesia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih Ustazah yang kira-kira
diluruskan gitu tentang pemaknaan cinta menurut ajaran Islam. Jadi kalau kita lihat kita jauh dari makna sahadat lain ya, itu ketika kita sudah bersahadat kepada Allah, bahwa la ilaha illallah ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu otomatis kita memiliki tiga hubungan kepada Allah, penolong kita, bagi pencipta kita. Hubungan apa saja itu? Yaitu hubungan pertama hubungan kita. Jadi karakteristik kita itu sangat mencintai Allah ya. Itu bisa dilihat di surat 2 ayat 165. Kemudian juga ada hubungan yang namanya hubungan kerja. Kita disuruh bekerja. Sesungguhnya Allah Rasul dan Allah mungkin melihat kerjaanmu. Kemudian ada hubungan tijarah dagang. Jadi kita ini menjajakan dagangan kita, diwarakan kita ini. Allah soleh kita ini kepada Allah yang siap diri Allah dengan surganya. Jadi kalau mau dikaitkan atas ini cinta yang paling hakiki itu adalah cinta seorang hamba kepada Rabb-nya. Adapun cinta kita kepada yang lain itu dalam rangka mencintai Allah. Kebutuhan laki-laki mengenai ilmu, terus mengenai finansial, terus juga mungkin mengenai amal ibadahnya juga harus dipenuhi dulu ya. Sebenarnya apa sih bang yang menjadi kendala tersendiri gitu bagi kaum laki-laki, terutama ketika dia ingin menikah gitu, dia punya hasrat untuk mencintai seseorang tapi belum siap untuk menuju ke sana. Nah, kira-kira apa sih solusinya gitu dan permasalahan yang benar-benar ya, persoalan mendasar terutama sekali bagi laki-laki adalah kita serius. Nah, serius dan ketidakseriusan ini ditolerir oleh kita, termasuk juga oleh kaum muslimah, termasuk oleh kaum ibu. Kaum ibu kalau punya anak laki-laki biasanya dibiarkan anaknya, kalau laki-lakinya cenderung dibiarkan ketimbang perempuan. Anak perempuan itu lebih diatur gitu ya, lebih diajarin laki-laki gitu ya. Akhirnya nggak serius. Dan ini jadi bahasan bagi banyak para pakar parenting ya. Saya bicara dengan Boyle Risman, dengan Najo Bentley, dia semua menggarisbawahi bahwa sekarang ini krisis betul adalah pendidikan anak laki, terutama karena ayahnya nggak ada. Padahal nggak ada yang bisa ngajarin jadi anak laki selain ayah. Nah kalau ayah tidak mengajarkan jadi anak laki, maka dia bingung jadi anak laki itu gimana. Oleh karena itu begitu bicara soal pernikahan yang dibicarakan selalu uang, padahal bukan itu poinnya, karena itu sekunder. Saya yakin kalau anda jadi laki-laki yang serius, laki-laki yang gagah, bukan hanya tubuhnya gagah tapi juga punya kematangan dalam sikap gitu ya, berusaha sedikit saja bisa kok gitu ya, nyari pekerjaan, nyari uang, itu soal gak terlalu sulit lah gitu ya. Yang masalah sekarang adalah karakternya gitu ya, karakternya. Nah akhirnya kita terbiasa untuk, saya bilang kita kan saya juga laki gitu ya, saya juga produk dari pendidikan dan lingkungan segala macam yang merasakan tentang biologi laki tidak diusahakan secara tidak serius ya, dibiarkan. Nah yang parahnya lagi namanya laki-laki selalu menyarjana, selalu menyarjana. Ini kadang-kadang bahaya ya. Kenapa bahaya? Sekarang tuh nggak boleh disingkat kalau misalnya kalau artis-artis selebritis selalu ngomong kalau misalnya diceritakan gimana punya pacar baru gitu kan, ditanya kapan mau nikah, jawabannya gini ya kita jalani saja hubungan ini, kita lihat nanti mau kemana. Kalau perempuan jawab kayak gitu masuk akal buat saya. Laki-laki ngomong kayak gitu itu pasti bohong. Kenapa? Laki-laki pasti punya rencana. Kalau rencananya untuk menikah berarti rencananya adalah yang lain ya, itu dia ya, makanya saya sama teman-teman Simon jangan mau dicimbirin sama laki-laki. Karena laki-laki kalau sudah pegangan tangan, pikirannya sudah kelewat dari pegangan tangan. Pasti sudah ada yang dalam nyebrang kesana lagi pikirannya gitu ya. Jadi jangan mau. Makanya zina itu bukan jangan lakukan. Jangan lakukan zina, gak ada yang kayak gitu. Adanya jangan dekati. Kenapa? Laki-laki itu aktif, sangat aktif. Pikirannya, rencananya sudah ada sangat depan. Nah yang susah sekarang rencananya kita rapi gitu.
rencananya aku bukan yang nanti, tapi bukan ke sana. Jadi nanti yang rusak gitu ya. Kalau rencananya bukan ke pernikahan, berarti rencananya ke yang lain. Jadi berbahaya sekali. Karena itu bagi para yang terutama yang laki-laki, saya nasihati ya serius lah, serius dalam segala hal. Karena nanti yang namanya dalam pernikahan itu enggak kalau ini nasihat buat semua ya. Kalau ini terutama juga buat perempuan. Pernikahan itu buat isinya bukan cuma hubungan orang. Bukan enaknya, indahnya dulu gitu ya. Mau yang menikah soleh dan soleha sekalipun, suatu saat pikirannya bentrok. Kenapa bentrok? Karena laki-laki dan perempuan kalau tidak berpikir dengan cara yang sama. Ya itu sudah pasti. Gimana saya menggambarkannya ya? Kalau perempuan itu suka dengan yang detail. Saya suka dengan hal itu, saya pernah Bu Bibi bercerita bahwa laki-laki itu mikir ke depan, perempuan itu mikir ke samping. Nah, karena itu dia kalau mau pergi, kita mau pergi kemana nih? Ya? Yang menentukan mau pergi kemana itu dia bapaknya. Ya kita liburan yuk, mau pergi kemana? Bapaknya pasti yang ngasih tahu ke mana. Nah tapi pas mau pergi, yang rempong biasanya siapa? Harus pikirin, aduh bawa ini kan. Dua-duanya bagus, dua-duanya ada hikmahnya. Karena kalau gak ada nahkoda yang mikir kita mau pergi kemana, berantakan. Tapi kalau gak ada yang mikir bagaimana sampai tujuan dengan selamat ya, itu bahasa rumah tangga keluar ke jalan, hancur ke jalan. Jadi dua-duanya penting ya. Ya. Jadi dan mendamaikan dua itu gak semudah itu juga. Itu ilmu juga harus dipelajari. Makanya sekolahnya laki-laki harus belajar yang namanya perempuan itu seperti apa. Hak istri seperti apa, kewajiban suami seperti apa, hak suami juga apa ya, perempuan juga harus paham. Kenapa sih? Ini ada yang banyak pernah nanya ke saya gini. Ada yang cenderung jadi feminis. Feminis radikal itu kan sangat radikal. Kalau yang sangat radikal itu kan bahkan sampai mengatakan bahwa kita gak bisa jadi feminis kalau gak jadi lesbian. Kata dia pernikahan itu justru merusak karena perempuan jadi tidak mandiri, harus turun sama laki-laki. Nah ini dia jadi punya perasaan seperti itu karena dia tak pernah paham laki-laki seperti apa. Laki-laki itu tak pernah bisa dibantah langsung gitu, tak bisa. Nah, gak akan bisa. Kalau anda lawan yang gitu, kalau pun laki-laki turun, harga dirinya sudah turun lagi. Dan harga diri laki-laki itu bahaya sekali. Nanti terwujudnya bagaimana? Nanti bagi saya sendiri, kenapa suami saya selingkuh padahal harga diri yang cerit itu setiap hari ya. Itu alasannya ya. Jadi laki-laki kadang-kadang seperti itu. Pendekatan kepada laki-laki makanya kalau dinasihati, kalau menasihati laki-laki kepada supaya baik kepada istrinya gitu ya. Saya bersikap baik pada istrinya, bagaimana dia cara Rasulullah, cara para sahabat menasihati bagaimana. Ingat jasa-jasa istri kamu gitu kan. Ya, Umar bin Khattab yang saya tanya dia di omelin sama istrinya, bagaimana kata Umar? Gimana saya mau marah sama dia gitu ya. Dia bersusah payah melahirkan anak saya, dia besar kan anak saya, utang budi. Itu kan harga diri, bahasanya diri juga. Nah yang susah sekarang ini sekali lagi saya ulangi lagi kembali ke awal adalah laki-lakinya nggak dibesarkan seperti laki-laki, tidak dibimbing seperti laki-laki. Mereka tidak mengerti bahasa harga diri, mereka banyak yang tidak diajari bagaimana caranya aktif, gitu ya, aktif dalam mengejar suatu target. Gitu ya. Kalau memang nikah itu jadi target, ya ini dia. Dan laki-laki sangat efektif kalau punya target, very effective, sangat memberikan. Gitu ya. Laki-laki itu sangat efektif pemilihannya. Itu pemilihannya harus dimanfaatkan, tapi dimanfaatkan ke arah yang baik. Kalau dimanfaatkan ke arah yang jelek, ya bisa juga. Maaf, hanya lebar sedikit. Ya, berhubungan dengan target tadi ya, Pak Ahmad, dikaitkan dengan tema kita. Nah, misalnya ketika seseorang telah memiliki target untuk menuju suatu pernikahan, nah, itu kan mungkin harus ada yang disiapkan. Jadi, sudah di-state di awal, ada yang pemahaman.
kalau dari Muhammad sendiri ada saran nggak Pak buat para laki-lakinya maupun para muslimahnya itu tentang bagaimana kita membuat plan besar itu tadi. Jadi sehingga yang mempersiapkan ini tidak hanya laki-laki tapi juga ya muslimah yang berkuat. Saya sih tidak berpikir kita harus merekayasa segala sesuatu ini dalam schedule yang terlalu ketat ya. Tahun sekian mau nikah, kalau tahun sekian siap ketika rumah bagaimana? Ya bisa juga gitu ya, mau dipaksa-paksain siapa saja yang datang lah pokoknya gitu ya. Jadi muslimah udah punya target tahun depan mau nikah, siapa aja datang sikat, bisa juga gitu ya. Gak begitu juga, jadi artinya ini bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Tapi memang kita harus persiapkan diri ya. Oleh karena itu sibukkanlah diri dengan persiapan ini itu gitu. Ya sibukkan diri. Sumber kemaksiatan buat anak muda itu adalah waktu kosong. Terlalu banyak waktu luang itu biasanya pikiran yang tidak gitu ya. Daripada kita punya waktu kosong, hanya sibuk ngapain? Sibuk cari ilmu, gitu ya. Cari ilmu banyak yang mesti dipelajari. Termasuk misalnya kalau memang yang masalah ada penghasilan, berarti selain mau berbisnis ilmunya luar biasa. Tidak mudah, gitu ya. Itu bukan sesuatu yang bisa kita pelajari ke WSKS masuk jadi ahli bisnis dan juga kan banyak orang punya bisnis dan jadi bisnis juga gitu ya. Paling-paling itu menjadi apa? Analis atau bagaimana gitu ya. Jadi itu memang kerjaan lapangan. Kalau kita sibuk di sana ya, kita sibuk dalam ikhtiar kita, insya Allah suatu saat terbuka jalan. Insya Allah ya. Baik, terima kasih Pak Anu pemaparan yang singkat. Lalu dilanjutkan ke Ustazah Bina Mariati, apakah sudah punya slide? Ada slide? Ya, silakan boleh dipaparkan Ustazah di bagian waktu. Sering sekali berdoa, mendengar, minta zuhud.
Imam, pelajaran dalam keyakinan Imam. Jadi memang walaupun kita belum aslinya punya pasangan, nah itu bagian juga itu nanti kita meminta pasangan yang memang siap jadi pemimpin. Yang tadi ya dikatakan cara kita yang buat orang kita nikah, calon nikah itu punya tanggung jawab ya, nggak asal-asalan. Jadi kita berdoa sama Allah minta dapat jodoh yang bisa menjadi pemimpin umat Islam, perempuan beriman, berarti dia berkualitas terhadapnya. Kemudian ini juga yang tadi yang sebelum tadi dan orang-orang yang berzina dan perempuan yang berzina juga ada lagi ada yang berarti lagi orang memuliakan dirinya kan satu laki-laki yang memuliakan dirinya ya, seperti itu pokoknya benar-benar pas banget ya dengan karakter kita. Kemudian selanjutnya kita tahu dunia ini perhiasan, dunia mata, wahai mataku solihah. Jadi dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita solihah. Wanita solihah itu yang seperti apa? Yang dia beriman kepada Allah, ya, mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau dia sudah nikah, ketika dia dipandang, itu menyenangkan. Kalau dia ditinggal, dia memelihara dirinya dan harta suaminya, termasuk dirinya itu harta suaminya. Kemudian apalagi kalau diperintah, dia mentaati. Jadi kan kita sudah tahu suami itu pemimpin. Jadi nggak bisa dibilang solihah kalau dia nanti atau kalau dia lihat nyebelin. Bukannya itu betul, kalau nggak dikasih uang banyak susah senyumnya yang lebar, ya, seperti itu. Kemudian tidak ya kalau itu menyenangkan itu kan banyak faktor. Jadi dari hal-hal yang Allah berikan itu harus dijaga, harus disyukuri. Ya walaupun kita sudah jadi ibu-ibu tetap harus dijaga. Kemudian itu lagi yang sering kali kita seorang ketika sudah menjadi istri. Ya, nyakur, ya kesan banget. Juga tidak memperhatikan dirinya dengan baik. Mentang-mentang sudah laku, gitu. Selebor, gitu. Kalau di rumah, kayaknya selebor. Mau keluar, giliran menghadiri acara dengan temannya, aduh, semuanya dikeluarin, gitu ya. Dandan. Tapi ketika sama suaminya, ala kadarnya, apa kadarnya, bahkan sering banget ibu-ibu tuh yang saya sering tekankan senang banget pakai daster yang ber-AC atau daster yang udah robek-robek katanya adem kalau pakai baju yang baru tuh berat. Nah itu kita tidak boleh seperti itu ya, tapi harus menyenangkan termasuk maaf, harus menjaga juga kebersihan badannya ya. Terus nah, hal memang kita harus tahu bahwa saya mungkin dari sisi abadnya. Jadi seorang wanita bahwa dia menuju ke suatu takdir cinta yang lain di pernikahan, dia harus punya persiapan. Ya. Persiapannya itu banyak hal yang harus dia persiapkan. Nah, dengan peran-peran yang akan dia mainkan, ya, apa kepilihan teman-teman Allah. Jadi misalnya dia sebagai hamba Allah. Dia harus menjadi sosok wanita yang mentaati Allah. Jadi semua acuan tidak tanduknya itu bukan akal-akalan dia, tapi itu arahan dari Allah. Nah kita terhadap interaksi dengan Al-Quran sangat akrab wanita solehah itu. Ya sangat, tadi kan cirinya amat sangat mencintai Allah. Jadi memang gerak-geriknya itu, perilakunya itu dalam rangka mentaati Allah. Kemudian dia sebagai apa namanya sebagai hamba Allah, dia juga sebagai seorang anak. Ya, kita adalah anak dan kalau sudah menikah, selain menjadi anak orang tua kita juga menjadi anak mertua kita. Nah, tugasnya apa kita? Dia mentaati selagi tidak ada kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau yang namanya kepada Allah itu mutlak, ya, nggak bisa ditawar kesalahannya. Tapi kalau kepada makhluk
itu kita lihat dulu kalau yang disuruh itu bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan, itu tidak kita taati. Nah, tugas kita adalah berwalidai, ya, berbakti kepada orang tua, termasuk perempuan kita itu bagian dari orang tua kita. Kemudian peran kita sebagai istri, istri ini dia mitra ya, laki-laki, mitranya suaminya. Berarti apa? Dia siap bekerja sama seperti tangan kanan dengan tangan kiri. Jadi tangan kanan sama tangan kiri sama-sama bekerja sama gitu. Tapi tidak pernah apa meributin kamu kok kerjanya begini ya. Masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri. Nah, jadi kita harus tahu istri itu dia harus melayani suaminya. Jangan sekali-kali dia meninggalkan suaminya di rumah, mau pembantu sendiri, terus dia keluar. Nah, itu memberikan peluang setan masuk, dan laki-laki beriman yang soleh tidak akan mau dia tinggal di rumah sama pembantu ya. Dia akan pergi menuju sholat untuk istrinya sambil berdakwah. Soalnya istrinya mendekati kepulangan, dia sudah siap-siap pulang. Dia sangat menjaga, karena memang setan itu gak usah dipancing-pancing aja, kerja keras terus, apalagi kita kan dipancing ya, tidak memberikan peluang. Kemudian dia siap ya, kita sebagai anak itu baca dari latihan juga, karena nanti ketika pernikahan wewenang seorang ayah itu langsung dilimpahkan kepada suami kita. Jadi kalau kita jadi anak tidak nurut dari gadisnya, itu ada kemungkinan besar jadi istri itu juga nggak nurut, karena kebiasaan nggak nurutnya. Jadi gitu ya. Jadi kita sudah harus latih diri kita menjadi anak yang patuh sama orang tua. Selagi apa yang diperintahkan itu hal-hal yang tidak ada mengandung kemaksiatan kepada Allah. Kemudian, nah siap sudah siap itu diatur. Jadi kalau feminis itu, nanti banget yang diatur ya. Memang lu siapa itu kan? Nanti kalau wanita solihah itu subhanallah ya, kan? Kalau misalnya suaminya patah tidak perlu diminta. Kalau mobilnya kotor, kita sudah waktu kita cucikan mobilnya ya. Gak cuma mobil sepatunya gitu. Ya seperti itu pahala semua. Bukan, emangnya gue budak lo misalnya gitu. Emang gak kembali ke lo gitu. Itu bernilai ibadah. Kemudian tadi penting banget ya, bermula dari sebagai anak dia kepada orang tua, dia menjadi istri juga insya Allah dia tidak terlalu susah untuk menjadi istri yang taat tadi ya sama suaminya. Kemudian laku ibu ya, peran laku ibu ketika nanti menikah. Nah itu banyak sekali yang harus kita persiapkan, karena ibu ini dalam madrasah ya, sekolah bagi anaknya. Jadi kalau kita pengen punya anak yang taat, ibunya itu harus mentolin, nggak ya, lebih bapaknya. Kalau orang sudah menikah itu keislaman, din istri itu akan dilihat bagaimana pengawasan dari suaminya. Jadi kalau menikah ada istrinya kesiangan, misalnya sholatnya itu yang harus ditanya dulu sama Allah itu pasti suaminya. Kenapa menjaga istrinya kesiangan sholatnya seperti itu? Jadi memang tanggung jawab luar biasa ya sholat itu. Jadi nggak sembarangan. Kemudian sebagai ibu tadi dia mempersiapkan membangun generasi. Jadi seorang ibu banyak-banyak mencontohkan kebaikan kepada putra putrinya. Jadi kalau ngomong itu lebih banyak yang dengar, tetapi kalau mencontohkan itu menjadi rekaman. Jadi saya sampai sekarang masih merekam bagaimana pola-pola itu ayah ibu saya, walaupun ayah saya sudah tiada. Jadi betapa kebesaran orang tua para anaknya itu sangat berdampak yang luar biasa. Kecil sudah tidak ada di masih merasa seperti itu. Jadi memang tidak banyak bicara, tapi lebih banyak pada contoh. Contoh itu dalam ya, kalau saya bilang dalam pendekatannya, dalam rekamannya. Jadi misalnya kita ngomong belajar, kalau tuh tapi dia sendiri nggak seperti itu, nggak ada yang lain gitu. Belajar ibunya nonton si Mas Tol. Kamu ngaji ibu
baik buat pendidikan anak. Kemudian peran kita di masyarakat yang kita siap untuk menabur kebaikan ya, yang sifatnya bisa dirasakan oleh umat manusia. Jadi kemudian selanjutnya peran kita yang memang nanti akan ditanya sama Allah setiap makhluk baik laki-laki atau perempuan, peran sebagai penyeru mengajak kepada Allah Subhanahu wa Taala pada nilai-nilai yang telah Allah tetapkan untuk kita. Jadi, seperti itu. Nah, dan mungkin tadi kalau bisa itu sudah lumayan sudah keputusan, mungkin bisa. Ya tadi ada poin yang menarik dari Ustaz Linder bahwa peran perempuan ini sangat penting gitu bagi depannya. Pertama ada peran sebagai mar'atu sholihah, sebagai perempuan yang sholihah. Yang kedua adalah sebagai zaujatul mutti'ah, yaitu istri yang taat gitu. Makanya kalau istri itu gak taat tadi durhaka berarti sama suaminya, karena tanggung jawab dari ayah itu sudah diturunkan kepada suami ya Ustaz. Betul. Terus yang ketiga adalah sebagai umul madrasah, yaitu ibu peradaban. Ya. Dan tadi ada juga hal yang menarik dan mungkin agak kontroversial tadi dibilang tentang wanita ini sebagai mitra, wanita ini sebagai mitra bagi laki-laki. Nah, seringkali yang dibilang oleh kaum feminis itu tentang pembagian tugas nih. Bagaimana sih koordinasi antara suami dengan istri? Apakah si suami ini bisa terus mengurusi gitu ya, atau memperbudak? Kadang-kadang ya perempuannya ngerasa ini gue juga tidak bangun gitu. Padahal itu kan sebenarnya amal ya, pahala ya ketika mengerjakan suatu bakti kepada suami. Nah sebenarnya seperti apa nih bang, batasan antara kewajiban atau hak laki-laki atau suami kepada istrinya dan sebaliknya istri kepada suaminya? Ya, laki-laki yang baik itu gak akan berbudak. Kalau sampai ada suami yang berbudak berarti dia salah nikah aja. Jadi kita harus ngomong terus lain, harus ngomong terus lain ya. Jangan sampai kesalahan-kesalahan di luar sana kita anggap sebagai suatu keharusan yang harus terjadi. Gak mesti kok kayak begitu gitu ya. Memang ceritanya kan kelihatannya ngeri gitu ya. Seorang istri harus taat pada suami. Diberitahu suami harus mau, seolah-olah tiap hari itu suami mau tau cepat-cepat gitu. Tapi laki-laki itu gak respon. Jadi artinya kalau dibilang istri harus taat sama suami, berarti apapun sarapan yang diminta oleh suami harus dibikinin. Suami gak pernah minta sarapan. Sarapan ke siapa aja, telan aja. Ya, karena yang punya selera spesifik itu biasanya perempuan. Laki-laki jarang sekali. Jadi kalau laki-laki punya request tiba-tiba bikin sarapan ini, bawanya dituruti, kenapa? Gak bakal tiap hari, saya yakin banget gak bakal tiap hari. Karena laki-laki itu gak spesifik kayak begitu, kalau yang spesifiknya perempuan. Kalau laki-laki itu lapar, aduh lapar, lewat somai, makan. Lewat baso, telan. Apa aja lewat, makan. Kalau perempuan, aduh lapar, lewatnya rujak, pokoknya bakso. Awas semua ngerti kan? Ya, yang punya keinginan spesifik itu memang perempuan. Jadi artinya maksud saya, kalau memang perempuan itu memang harus taat sama istri, harus taat sama suami. Tapi suami yang baik juga bakal rempok setiap hari ngasih ini. Please beli tuan saya lagi. Bikinin, kalau Allah. Wah, ya. Ya itu berarti sama suami dulu. Dan biasanya ya tadi saya bilang laki-laki bahasanya itu adalah utang budi. Dia punya harga diri, laki-laki yang muda itu punya harga diri, maka dia punya utang budi. Kalau yang sudah pernah punya, sudah punya istri, lihat istri yang melahirkan. Ini pengalaman saya pribadi. Dulu saya sering tanya, apa iya sih perbandingannya harus 3:1 ya? Ibu, bapak tuh. Bapak bagian sekali gitu ya, sekali belakangan lagi gitu. Oh ya cukup ibu dulu baru bapak tuh, itu 3 kali terus sekali gitu. Tapi kalau udah lihat perjuangan melahirkan, akhirnya kita ya pantes lah gitu ya. Paling pantes, sekarang bertanya lagi gitu. Sekarang bertanya lagi. Nah, kalau dibilang tadi partner, mitra, itu kan benar sekali. Yang masalah adalah kita gak tahu menempatkan posisinya di mana gitu. Gak tahu menempatkan posisi di mana. Lihat dari Rasulullah SAW dan Khadijah segala itu kan luar biasa. Rasulullah laki-laki itu kekuatannya biasanya lebih dirasional. Tapi karena terlalu rasional, kadang-kadang jadi kelemahan juga. Kenapa?
Rasulullah SAW sangat rasional sebagai laki-laki. Dia ketemu dengan Jibril, gimana nggak panik? Ya, orang Masyarakat sih panik, ya, sempat dipeluk, suruh ikro-ikro, nggak siapa, nanti nggak tahu baca apa. Sampai akhirnya turun 5 ayat, masuk 5 ayat ke dalam pikiran, dalam kapalan dia, kapalan beliau, dia masih panik juga. Wali pulang ke rumah, Khadijah nggak tahu siapa di Jibril, dengan gagahnya berkata, yang datang ke kamu bukan setan. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang baik, menyambung silaturahim dan lain-lain. Itu kekuatan emosional. Emosional itu bisa jadi kekuatan. Yang masalahnya adalah ekses negatifnya yang sering kelihatan. Ya, emosional jadi ngomel-ngomel. Ya. Padahal bukan soal itu doang. Ya, keyakinan, makanya karakter anak ditentukan oleh ibunya, betul sekali. Betul sekali. Nah, saya tanya, siapa yang paling sering ngajarin buang sampah sembarangan? Ibu-ibu. Kalau anak mau gua gorengan di angkot ya. Ya, kalau di bawah sini. Siapa ya? Makanya saya bilang nih, urusin aja semua muslimah ini, urus semua akhlak kita nih ya. Satu bangsa beres masalah. Ya. Siapa yang ngajarin anak laki-laki? Tentang-tentang laki-laki nih. Pipis, udah sampai pokoknya. Siapa yang ngajarin? Tentang-tentang laki-laki, dia pikir boleh kencing di mana aja. Enggak dong, diajarin kalau walaupun terpaksa di luar, cari tempat yang jauh dari jalan, tempat jalannya orang, itu kan jalan Rasulullah. Jauh-jauh, jalan-jalan dipikir jalan langsung, itu kan harganya jadi sendiri dong, jauh, umpet, dikit. Ya, terus pikirin gimana cara istijabnya, gitu kan. Terus dipikirkan, karena kalau kayak gitu, anak itu gak mesti malu. Anak saya umur baru 3 tahun, mana nanti dia malu. Kalau saya mandi, lari aja keluar, tanya, gitu. Kalau mereka kasih tahu, ini malu, udah besar, pakai sana dulu, baru keluar, kalau gitu, ya mana nantinya. Ya, jadi kalau ibu sudah punya karakter, atau lihat sebuah video yang saya tahu saya di YouTube ya, video yang sangat, saya rasa sudah ada banyak banget yang nonton ya, video yang sangat mengharukan sekali gitu ya. Gak ada kata-katanya lah, cuman diceritakan bahwa itu adalah seorang laki-laki dari Palestina yang mau berangkat dalam misi syuhada. Kemudian dia mengunjungi ibunya dulu. Gak mau ngapain tuh, jalan dua gini, jalan terakhir pelukan, jalan seperti ini ya. Siapa yang kira-kira bisa melepas anak yang bisa bikin dia jiwanya tuh berkobar-kobar gitu. Saya mau pergi sekarang, saya gak akan pulang lagi insya Allah, tapi insya Allah saya jadi syuhada. Siapa kalau bukan ibu ini? Kekuatan siapa sih? Apakah bapaknya bisa ngomong pergi lama jadi syuhada? Bapak gak akan kuat. Gak akan kuat. Karena namanya laki-laki, dia punya sikap protektif. Gak akan rela bapak tuh anak mati duluan daripada dia, gak akan rela. Gak akan rela. Kecuali bapak yang baik, kita gak tahu. Saya ngomong bapak yang baik. Bapak yang baik itu punya, kalau punya anak kejebak, dia sakit duluan. Anak kejebak sendiri, kita lihat benjolnya gitu ya. Tak bisa. Memang kan ibunya. Makanya kalau ibunya perkasa, anaknya juga perkasa. Itu ilmu. Ilmu harus mengerti sebelum belum nikah, belum punya anak, tapi itu ilmunya udah harus dari dulu. Ya, bahwa nanti setelah nikah, kita gak pernah bisa merencanakan kapan mau hamil. Mau diubur-ubur atau hamil. Saya sudah sebel kalau ada orang bilang lagi muda gitu ya. Bukan apa-apa, karena saya dulu gak muda aja, cuma tahun akhirnya baru berhasil hamil istri gitu ya. Menunggunya lumayan lama gitu ya. Ngapain tidak tunda gitu. Tapi kalau tiba-tiba terjadi berubah hamil harus siap ya, laki-laki juga harus siap gitu. Makanya sekali lagi ilmu itu banyak sekali yang mesti dipelajari. Harus mengerti karakter laki-laki, harus mengerti karakter perempuan gitu. Karakter perempuan positifnya di mana. Dan ketika negatifnya keluar, terus dia salah dengan mengingat positifnya. Ya, kalau kita nggak ingat positifnya, nggak harus salah. Ya. Yang perempuan juga begitu, harus ingat positifnya laki-laki seperti apa, sehingga ketika negatifnya keluar, sabar dulu sedikit. Gitu ya. Jangan laki-laki itu lagi marah, suaminya lagi marah, dibantah di tempat diskusi juga, atau di depan orang banyak. Jadi saya bilang tadi, harga diri laki-laki itu jangan sampai dicederai. Bahaya. Kalau dia sudah tercederai, walaupun dia diam tidak melawan lagi, kan laki-laki biasanya mau repot. Gak mau repot ya, kalau udah gak mau berdebat, ya lagi biasanya mau berdebat. Gak mau debat terlalu panjang.
Jadi sekali lagi ilmu soal ini juga penting sekali untuk dipahami. Oleh karena itu, nggak mungkin selesai dalam satu seminar, dua seminar, satu buku, dua buku, gitu ya. Sibukkanlah diri dengan persiapan. Seperti yang tadi diceritakan, laki-laki yang berzina buat perempuan yang berzina itu begitu, jodohnya, gitu ya. Dan satu lagi yang saya tambahkan, kata imroah dengan kata zauj, ya, itu beda. Makanya dalam surat An-Naba ada susunan yang sangat menakjubkan buat saya. Alam najalil al-bihad. Apakah tidak kamu lihat bagaimana Allah menciptakan bumi sebagai hamparan, wal jibala al-tada, dan gunung-gunung sebagai pasar. Bumi, gunung, yang ketiga wa khalaqnakum azwaja, dan pasangan-pasangan ya. Zauj itu adalah pasangan yang serasi. Kalau baru jadi istri doang namanya ikhrah. Kalau sudah jadi serasi namanya zauj, azwaj. Azwaj itu jamak ya, gitu ya. Jadi menemukan pasangan yang serasi itu memang sebuah keajaiban dunia. Keajaiban yang cocok ditempatkan setelah keajaiban bumi, keajaiban gunung, maka setelah itu adalah pasangan yang serasi. Pasangan yang serasi itu luar biasa. Kenapa? Menyerasikannya itu tak mudah. Tak mudah. Hari pertama sih masih happy-happy banget, udah suami semua. Hari kedua mah seminggu masih bulan madu lah, gitu ya. Setelah itu baru mulai konfigurasi ulang semuanya, ya konfigurasi. Memangnya dua keluarga biasanya bisa digabungin jadi satu dalam mudah? Tak mudah, ya tak mudah. Dua tradisi, dua keluarga, dua kebiasaan. Ya, ini namanya kebiasaan. Kadang-kadang kebiasaan itu ada yang kita nggak suka, ada yang nggak salah. Gak salah, sulit aja gak suka gitu. Ya, gimana mendudukan, gimana mengkompromikan, ya, gimana cara perempuan berkompromi, bagaimana cara laki-laki berkompromi pun gimana caranya, gitu ya. Itu semua perlu dipelajari. Oleh karena itu saya katakan kalau kita memang sudah punya niat, ya ingat-ingat bahwa namanya cinta itu diperjuangkan. Jadi sekarang pertanyaannya sudah ini perjuangan apa yang dilakukan? Kalau tidak ada juga yang